Seorang nelayan menemukan mayat laki-laki di aliran Sungai Sudip, Senin siang. Mayat memiliki ciri-ciri tertentu yang ketika dicocokkan diduga merupakan jasad anak laki-laki bernama Rahmat Nur Hakim yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Warga perumahan Crystal Valley Dompak, Tanjung Pinang menemukan jenazah di aliran Sungai Sudip, Batu 8, Senin siang. Saat ditemukan, jenazah tersangkut di akar pohon bakau dengan kondisi sudah membengkak dan kedua tangan telah hilang. Jenazah pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan yang hendak membongkar bubu ketam di aliran sungai itu. Penemuan jenazah tersebut langsung dilaporkan ke warga perumahan dan RT setempat. Pas mau bongkar bubu ketam. Terus terlihat atau gimana? Terlihat seperti sosok manusia kan. Ngapung ya? Ya, udah ngapung, sangkut di bakau. Jadi kami lapor ke warga kan, biar ada saksi gitu. Jadi warga setempat lah yang ngelapor. Memang kalau abang lihat itu jenazah itu anak kecil atau gimana? Nggak pasti. Belum pasti? Dia kalau ditemukan telungkup? Telentang. Oh, telentang. Iya, telentang. Jadi kondisinya gimana ini, Bang? Kondisinya telentang, mengembung. Tangan kanan, kiri kanannya udah. Kiri kanan udah enggak. Kanit Reskrim Polsek Tanjung Pinang Timur, Ibtu Apriyadi, mengatakan diduga jenazah yang ditemukan ini adalah anak laki-laki bernama Rahmat Nur Hakim yang telah dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada 4 Januari 2024 lalu. Sudah menggelembung, ya, membiru, habis itu tangannya kiri kanan sudah tidak ada atau hilang. Kita memastikan itu anak yang hilang itu memang wajahnya masih bisa dikenali ya, Pak? Kalau ciri-ciri dari pada saat keluarga melaporkan kehilangan dan ciri-ciri yang dilaporkan dari pihak keluarga terhadap kita, yaitu memakai baju putih, celana hijau. Ya, kita berasumsi bahwasanya, untuk asumsi sementara, bahwasanya betul ini anak ini. Nanti akan diputuskan kembali dengan visum dari RSUP. Dugaan ini karena terdapat ciri-ciri tertentu pada jenazah yang kemudian dicocokkan dari laporan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saat ini jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang guna dilakukan visum. Suprianto, GoTV News melaporkan.